Di Nararaga, nincak mangsa AKB atau adaptasi kebiasaan baru anu katelah new normal masih dipitembean poe Salasa 2 Juni ieu, sajumlah fasilitas umum di Kabupaten Sumedang mimiti dibaruka deui ku pamarentah Kabupaten Sumedang. Eta fasilitas umum anu dibuka ku Bupati Turengrenganna teh nyaeta tempat ibadah, pasar, turta sawatara fasilitas umum anu aya hubunganna jeung kabutuh pokok. Bupati Jengrengrengan Muspika Pamarentahan Kabupaten Sumedang mimiti mukadei mangpirang fasilitas umum dina prak-prakan AKB atau adaptasi kebiasaan baru anu dipitembean poe Salasa 2 Juni 2020 ieu. Sajumlahing fasilitas umum anu mimiti dibuka ku Bupati Jengrengrenganna diantarana tempat ibadah, pasar, sarta sawatara fasilitas umum anu aya hubunganna jeung kabutuh pokok masyarakat sejena. Eta fasilitas umum teh nyaeta Masjid Agung Sumedang, Masjid Agung Tanjung Sari, Masjid Agung Wado, Pasar Tanjung Sari, Pasar Wado, Gria Sumedang, Asia Plaza, Hotel Puri Katulistiwa, sarta mangpirang tempat vital ekonomi masyarakat liana. Untuk mengecek kesiapan menjalankan protokol kesehatan di Pasar Sandang dan Pasar Impres ini, jadi bagaimana kita lihat simulasinya, secara umum yang saya lihat sudah ada alurnya, sudah bagus, masuk, tes suhu, kemudian cuci tangan, yang tidak pakai masker nggak boleh masuk, dan sebagian besar saya lihat 99% sudah pakai masker, ini sudah bagus. Ini sudah bagus dan dijalankan, tinggal nanti Satgas Covid Pasar ini mobile dibantu oleh TNI, Polri, Satpol PP mobile untuk mendisiplinkan warga, terutama jaga jarak dan setiap los, setiap kios harus ada hand sanitizer juga. Sajroning kitu Doni Ahmad Munir ngageuing masyarakat sanajan fasilitas umum mimiti dibaruka deui, warga dipiharap salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan keur nyinglar sumebarna virus COVID-19. Di antarana nyaeta ngagunakeun masker sarta tempat umum diperdih nyayagakeun hand sanitizer. Upama ngarempak eta aturan sarta aya warga nu katohyan positif COVID-19, prak-prakan PSBB anu kawilang rekep bakal dilarapkeun. Diki Guntara, Bandung TV.